Hey semuanya, sekarang gue mau pergi ke minimarket sebentar karena ada beberapa bahan yang mesti gue beli. Dan rencananya sih hari ini mau masak, tapi belum tahu masak apa. Kayaknya masaknya gampang aja. Sekarang Moskow tuh udah memasuki musim dingin, tapi sepertinya saljunya belum turun. Hari ini sih suhunya mungkin agak lebih panas sekitar minus 3, tapi tetap aja dingin karena anginnya juga lumayan. Ya, salah satu tempat yang mau gue kunjungin sekarang namanya Pale Krestok, dan kalau dijemput ke bahasa Indonesia artinya perempatan. Mungkin di Indonesia seperti Carrefour kalau terjemahannya, tapi situasi di dalamnya nggak sama banget dengan Carrefour. Jadi supermarket ini merupakan supermarket yang buka selama 24 jam, jadi kalau gue malas ke hypermarket, biasanya gue cuma belanja di sini doang. Ini salah satu beras favorit gue. Kenapa gue suka ini? Karena ya beras signature lebih enak di sana. Tapi harganya mahal banget. Ya, sekarang udah selesai belanja, gue mau ke rumah karena bawaannya lumayan berat dan gue sendiri, jadi gue rencana mau naik tram. Sekarang udah deket rumah, tangan gue capek banget. Satu megang kamera, satu megang belanjaan. Oke guys, sampai di sini dulu. Nanti kita sambung lagi ya. Hai. Hey Google, turn on the kitchen. Okay, turning on two things.